jangan berantem dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini, kita akan lihat langsung. Hari ini gue lagi ada di The Chickenholic Podomoro. Ini ada yang seru, karena hari ini itu gue bukan bakal bahas tentang makanan-makanan, tapi bakal cerita sedikit tentang yang seru-seru, karena gue lagi bareng semua teman-teman konten kreator dan YouTubers di Kota Medan sedang ngebuat namanya Project Hello Merdeka, di mana project ini kita tujukan untuk memperingati HUT Indonesia yang ke-75. Dan di depan gue udah ada Bro Vito nih, di sini ada Ato juga. Sebenarnya mereka lagi ada project. Oi, apa nih Bro? Ini gue masuk vlog supaya ini supaya terkenal, masukin muka lu gitu boleh gak? Klik beda. Klik beda. Nah, jadi apa namanya? Kemarin kita udah ini ya, toh ya. Udah ngapain? Udah konten ngomong-ngomong pidato aku. Pidato. Pidato apa? Darahku merah. As. Tulangku putih. Artinya? Kapan merdeka? Udah merdeka. Udah mereka. Nah, jadi intinya nanti Vito salah satunya yang bakal ada di dalam project Hello Hello Merdeka. Dan banyak kayak kemarin. Banyak konten-konten kreator Medan 90%. 90%-nya. Hah? 10%-nya ke mana? 10%-nya kita, 90%. Oh. Sedikit cerita, project ini kita buat untuk gimana ya? Kita pengen ngegaskan konten kreator yang ada di Kota Medan. Dan beruntungnya banyak banget konten kreator yang sedang dan ikut berperan serta di sini. Dan di sisi lain kita swipe dulu untuk ketemu dengan Bro Ari. Bro Ari gimana? Halo Bro Randy, kita lagi ada di rumah Tasya. Hai. Ini yep, ini lagi prepare. Tok. Ini dapring lagi. Mana sih? Ini dapring lagi. Oke, jadi kita tuh lagi preparein kalau Tasya buat konten tuh ya. Ternyata ya kita kepoin lah. Ternyata ya begini, simple sih sebenarnya. Yang pastinya hafalin dulu lagunya, sesuai nadanya. Ya pastinya prepare lah buat segala persiapan covernya. Yap, kita lanjut ke rumah ini. Dan ini udah nyampe di akhirnya kopi sama Regina juga. Sekarang jam berapa ya? Hampir jam 8 malam. Dan ini udah bareng sama ada si Jundi, Arif. Wih, ini perut ya? Enggak, kendang, akang kendang. Akang kendang. Ya. Saya bilang sayang, jangan ditinggalin ya. Operation akhir nih. Ini bukan ya? Iya, ini gue geser ya. Ini editornya. Apa-apa nih? Sinematografi, bisa fotografer juga dia. Oh iya, siap. Semuanya dia bisa. Ini sekarang kurang dari berapa jam lagi sampai besok jam 10 bakal post. Ini lagi masih di progres. Gimana progresnya? Progresnya ya benar-benar berjalan dengan lancar aja ya. Lancar sih. Iya. Iya. Apa yang kau bilang? Berapa persen? Iya. Berapa persennya masih tahap awal sih. Iya. Yeah. Bicara sama kamera bukan aku. Oh iya, maaf. Tidak tahu. Tolonglah. Berapa keren setelah lu udah nge-shot banyak, artinya dari taking yang udah diambil. Oke. Okay. Di atas semua ekspektasi orang. Betul. Betul lah bos. Betul. Aku nggak suka ini apa lagi lah bos. Suka apa sih nama sih nanti nih? Pokoknya di atas ekspektasi orang. Orang bilang bagus, ini lebih bagus. Pak, on dulu bro. Etika marketing. Apa sih? Yang bukan dirinya, jangan ketawa-ketawa bilang. Iya, seribu nggak boleh ketawa. Karena tetap aku loh. Enggak, kamu kalian, bukan kamu yang dulu. Kalian harus ingat aku. Perhatian tante ya, saya disulap. Ya. Satu, dua. Apa sih Arif gendut? Tapi ini bakal keren ya? Insya Allah bakal keren, harus keren. Harus keren. Aku ngomong berdua ngomong. Oh ya, siap. Gak enak perasaanku nih. Udah, mak. Jadi harapannya itu ini bisa bakal jadi apa ya? Momen pertama untuk anak-anak Medan dan konten kreator Medan supaya bisa akhirnya tahu kalau konten kreator Medan itu mau bersatu. Benar. Akhirnya kita bisa nyatuin semua dan di sini kita di akhirnya. Oh, iya. Akhirnya. Iya. Pokoknya besok
Project Helm Merdeka fase 1 bakal di launch di jam 10.17 di labo.id. Ini barang semuanya. Mereka lagi sibuk. See you.